Tim Cyber Subdit 5 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau ringkus seorang pria pemasok kartu perdana yang telah diregistrasi. Pelaku menjual ribuan kartu perdana kepada masyarakat yang telah diregistrasi menggunakan data orang lain. Ini adalah tersangka pelaku penyalahgunaan registrasi kartu perdana menggunakan data orang lain secara ilegal pada ribuan kartu perdana sebuah provider telekomunikasi. Tersangka diketahui berinisial FW yang diringkus polisi dari tim Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau saat berada di sebuah konter handphone di Jalan Raja Wali, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Terungkapnya perbuatan tersangka yang menjual kartu perdana yang telah diregistrasi menggunakan data penduduk KTP dan KK milik orang lain secara ilegal setelah polisi melakukan penyelidikan dari informasi yang disampaikan masyarakat. Direktur Dit Reskrim Suspolda Riau, Kombes Pol Nasriyadi mengatakan, setelah meregistrasi atau memasukkan data sendiri pada kartu perdana berjumlah ribuan yang telah dibeli tersangka, maka tersangka FW akan dengan mudah menjual kartu perdana tersebut kepada masyarakat. Yang kita di sini adalah sebanyak 3.978, hampir 4.000 kartu perdana. Kartu perdana tersebut kemudian diregistrasi sendiri oleh yang bersangkutan. Sejatinya adalah siapa yang memberi kartu perdana, maka dia akan meregis dengan aplikasi dari provider dan lain sebagainya. Tetapi yang bersangkutan membuat data sendiri. Kemudian dengan dimasukkan dengan seluruh data-data tersebut, sehingga kartu perdana tersebut dijual ke masyarakat umum dengan mudah. Sehingga ketika masyarakat membeli kartu perdana, sudah tinggal dipakai. Jadi masyarakat membeli itu bukan sama dirinya sendiri, sudah ada itu sama orang lain. Ya. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena kartu perdana ini bisa digunakan untuk kejahatan-kejahatan cyber yang lainnya. Dari penangkapan tersangka, polisi turut mengamankan ribuan kartu perdana yang telah diregistrasi dan peralatan yang digunakan untuk meregistrasi. Ahad Laila Isnin melaporkan.